Iya. Ada atlet dari Jakarta Timur, dari rumah Aspres Tunanetra dan dari panti sosial yang ada di Cawang, Biasi. Itu ini suatu kehormatan buat kami bersama. Mereka sudah meraih medali emas di Asia Para Games yang dilaksanakan di Kamboja dengan mendapatkan emas dari saudara Fajar. Tentunya beri apresiasi ini untuk mendorong yang lainnya termotivasi bagaimana untuk berprestasi seperti saudaranya Fajar ini. Cabang olahraga apa, Pak? Renang. Ya, alhamdulillah semuanya itu atas izin Allah saya bisa berprestasi di Kamboja dengan mendapatkan satu medali emas. Semuanya itu atas izin Allah. Intinya buat teman-teman semangat aja dan lebih gigih latihannya agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal.